Memanfaatkan waktu dengan belajar guna memaksimalkan 7 program keagamaan dan untuk menjadikan para pelajar bisa menjadi siswa yang berprestasi, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soerman terus melakukan pembinaan di sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Cidaun pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Di kesempatan tersebut, PLT Bupati Haji Herman Soerman melaksanakan pembinaan kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Cidaun dan Madrasah Aliyah Swasta Al-Holiliyah Cidaun. Dalam sambutannya, PLT Bupati menegaskan bahwa tugas utama sebagai pelajar adalah belajar dengan tekun dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan belajar supaya dapat meningkatkan prestasi yang terbaik dan agar cita-citanya tercapai. Dan saya juga berpesan ingin bahwa anak-anak Cianjur ini anak-anak yang cinta, anak-anak yang sehat, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang berakhlak baik. Turut hadir pada kegiatan tersebut Camat Cidaun, Forkopimcam, Camatan Cidaun, jajaran Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta tamu undangan lainnya.